Hai messy people, pikiran udah mulai suntuk karena capek kerja. Main air boleh juga tuh, tapi main air di mana ya? Eits, kali ini Mimin bakal kasih kalian rekomendasi tempat wisata dengan air yang seger banget. Kelihatannya udah mulai kepo nih. Yuk, capcus lihat video selengkapnya. Yang pertama ada Coban Jahe. Coban satu ini berada di Dusun Kerajaan, Kecamatan Taji, Kabupaten Malang. Harga tiket masuk wisata ini hanya Rp10.000 per orang. Selain bisa main air sepuasnya di sekitar Coban, di sini kita juga bisa main tubing amazing people. Dijamin deh, seru banget dan bikin moodmu naik. Selanjutnya ada wisata yang terkenal dengan river tubing dan air terjunnya yang seger banget. Ada yang tahu? Yaps, betul banget. Wisata Sumber Maron. Harga tiket wisata yang berada di Karang Suko ini hanya Rp3.000 per orang. Wah, pas banget di kantong ya, amazing people. Kalau main ke sini, kalian wajib cobain river tubingnya ya, guys. Dengan jarak sekitar 200 meter, kita akan menyusuri sungai dengan pemandangan hamparan sawah yang hijau. Jadi, tambah relax aja pulang dari sini. Tempat main air selanjutnya ada Sumber Jeruk. Sumber Jeruk ini masih satu wilayah dengan Sumber Maron. Di wisata Sumber Jeruk ini ada 3 kolam, guys. Jadi, kalian bisa pilih deh mau main di kolam yang mana. Kalian bisa nikmatin segernya air di sini dengan berenang atau hanya duduk sambil ngerasain airnya yang adem dan seger banget. Dan yang terakhir ada wisata Sumber Kerabiakan. Tempat wisata ini berada di Dusun Sumber Gempol, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Harga tiket masuk di sini murah banget, hanya Rp5.000 per orang. Di dalam wisata ini ada banyak wahana yang seru, seperti sepeda air, spot foto, terapi ikan, dan kolam renang dengan dilengkapi air mancur juga ada loh. Gimana? Lengkap banget kan? Dan jangan lupa abadikan momen kalian di sini ya, guys. Yaps, itu tadi rekomendasi wisata dengan air yang segar. Emang gak pengen main lihat gituan? Yuk buruan ajakin temenmu main. Happy holiday, amazing people!